Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, teringat pelajaran dari seorang guru tasawuf, Syaikhuna Muhammad Amin Siddiq almarhum. Beliau menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Setelah kita tahu ilmunya, wajib diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar untuk dipelajari dan dicatat saja. Berikut ini mari kita kaji bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tasmiyahnya, bismillah dalam tafsir bermakna dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman, bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas untuk semesta alam. Kemudian Ar-Rahim, bimakna Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Adapun bukti kasih sayang Allah kepada kita semua, Allah kita berikan kesehatan lahir dan batin, Allah berikan kita rezeki yang cukup, Allah turunkan hujannya dan seterusnya. Itu semua adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari bacaan basmalah tersebut? Bagaimana dengan kita semua, manusia? Apakah kita, manusia, mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudara kita yang serba kekurangan? Sangat sedikit sekali. Padahal Allah saja maha kasih dan maha sayang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana dengan kita? Kita adalah satu, tiada berbeda. Seperti yang sering disampaikan para ahli sufi, wujudul kasrah bil wahdah. Semua yang ada di alam ini, semua yang banyak, semua yang berwarna-warni di alam ini adalah Allah pandang satu. Karena muslim sejati adalah pasti dia mempunyai hati yang peka. Muslim sejati adalah mempunyai hati yang simpati, empati, dan punya rasa kasih dan sayang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Kul ampun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.